Dari OJK Jakarta. Kembali dengan Pak Hari dari. Sebelum benar-benar terjun dalam dunia kerja, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM dikenalkan sejak dini mengenai mekanisme investasi pasar modal dan investasi di Indonesia. Dalam seminar nasional pasar modal bertajuk Pasar Modal sebagai Pilihan Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Stebis IGM di Aula Lantai 3 Kampus Universitas IGM, Kamis 27 Februari. Menghadirkan sejumlah pembicara berkompeten di bidangnya, yakni Branch Manager Panin Sekuritas dan Senior Relationship OJK Haryanto Zahri, serta Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Riagus Nugroho. Branch Manager dari Panin. Rektor Universitas Indo Global Mandiri Marzuki Ali menilai jika tren pasar modal mulai mengalami peningkatan sejak era 80-an, bahkan seiring waktu kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Ia menegaskan jika seminar ini merupakan bentuk sosialisasi mahasiswa agar memahami jika salah satu sumber dana pembangunan adalah pasar modal. Sebuah negara akan baik pertumbuhan ekonominya, kuat dan baik jika ditopang dengan pasar modal yang baik pula. Untuk mahasiswa pasti ada manfaat. Jadi paling tidak sosialisasi ini mahasiswa mengerti bahwa salah satu sumber dana pembangunan ini kan adalah pasar modal. Sementara Ketua Stebis IGM Chandra Satria menegaskan seminar ini merupakan salah satu bagian dari perkuliahan manajemen investasi dan keuangan. Dengan pemateri dari OJK tentu diharap mahasiswa dapat lebih mengetahui kondisi perkembangan keuangan di suatu negara, khususnya di Indonesia. Mahasiswa juga dapat melihat gambaran perusahaan-perusahaan apa saja yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan keuangan yang ada di negara ini. Dan menjadi alternatif untuk ke depan bisa menjadi pilihan. Kalau nanti mereka telah tamat dari sekolah tinggi, untuk bisa bekerja. Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Riagus Nugroho menilai jika pertumbuhan ekonomi di Palembang dalam kurun waktu 2 tahun belakangan sangat meningkat pesat. Menurutnya, geliat investasi yang ditanamkan pemodal di kota Pempek ini cukup tinggi mengingat Palembang terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Menurutnya, investasi sejak 2 tahun lagi, Palembang berada di peringkat 30, sedangkan 2020 ini sudah berada di peringkat 9. Ia menilai keterlibatan mahasiswa, khususnya Stebis IGM cukup berpeluang dan wajib mengetahui dan memahami mekanisme pasar modal dan investasinya. Andi Kutungga Alam, Nurul IGM TV.